Seorang rakyat Singapura memuat naik sebuah video yang mendakwa dirinya telah diperdaya oleh anggota polis Malaysia. Menurutnya, ketika dalam perjalanan pulang ke Singapura, individu ini telah tersangkut di dalam kesesakan menghala ke pusat imigresen Johor. Secara tiba-tiba, seorang anggota polis trafik menghidupkan lampu suluh dan mengarahkan pemandu ini untuk menggunakan lorong lori. Namun tidak lama kemudian, pemandu ini ditahan oleh beberapa orang anggota polis dan mendakwa kononnya pemilik dashcam telah melakukan kesalahan dengan menggunakan lorong lori. Dokumen mereka juga turut dirampas dan pemilik dashcam mendakwa mereka diarahkan untuk menyerahkan wang sebanyak RM500 jika mahu berpatah balik.